Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf dari Alusta, berumur 30 tahun dan saya sebagai perunding takaful lah. Saya hadir ni sebab first kali saya nak tambah ilmu. Sebab saya macam ejen takaful, memang saya dalam industri kewangan, industri di bawah Selia Ambil Negara, dan saham ni dah lama saya nak belajar cuma tak ada masa. Dan kebetulan based on tengok daripada update dari Facebook pihak Selamat Academy, so saya kenal seseorang iaitu Ustaz Yaakob Isra lah, yang paling saya kenal. So berkaitan dengan apa yang Ustaz Yaakob Isra cakap tu kena dengan jiwa saya, dan memang masa sangat tepat untuk saya belajar terus saham tu sebab saya delay terlalu lama lah. Yang saya dapat belajar dalam 3 hari 20TG ni, hari pertama benda first kali, apa pun yang kita buat kita kena tahu asas dia, iaitu fundamental. Istilah ni pun memang seharian kita buat, tapi bila join baru saya tahu apa itu fundamental. Tidak baca tak faham, punya fundamental ni basic asas. So sebelum kita nak buat apa-apa, kita kena tahu asas dia, background dia macam mana. So selepas dah tahu asas untuk kaitan saham apa semua ni, masuk hari kedua kita more to technical. So macam mana kita nak benarkan asas yang kita dapat tu ke arah teknikal untuk apa jadi kesinambungan, supaya asas yang kita dapat tu campur dengan teknikal dia akan boleh hasil yang baik lah. Dan yang last kali hari terakhir hari ni secara live kita try trading, yang Haji cakap tekan-tekan-tekan tu. So bagi saya full lah, hari pertama tahu asas, yang kedua tahu apa nak buat, yang ketiga terus praktik. So bagi saya lengkap 3 hari ni, fundamental, teknikal dan praktikal. Alhamdulillah, apa yang telah belajar dan diajar dan dipraktik kan tu, alhamdulillah apa yang Tuan Haji Asri sharing tu sangat tepat lah, dan kita dapat minimiskan kerugian yang ada tu lah. So ilmu ni sangat penting lah bagi saya sebagai baru nak menjadi seorang pelabur dan juga mungkin trader lah. Dan insyaAllah mungkin untuk first step, apa yang dia ajar sepanjang 3 hari ni, saya kena ulang kaji dan terus buat supaya benda tu tepat dekat hati saya dan saya tahu apa yang saya buat, especially macam mana saya nak kurangkan risiko bila kita nak start melabur ataupun nak trading. Dan yang kedua tu, kalau boleh nak lagi keberkatan tu, ilmu daripada Tuan Haji saya cuba akan teruskan lagi lah. Mungkin ada rezeki program-program yang seterusnya pun saya akan hadir juga dan cuba beri khidmat lah, sebab apa yang Haji buat adalah dia memberi kemudahan kepada saya sebagai orang yang zero tentang saham ni. Dan bila saya dapat ilmu, saya pula yang akan sampaikan apa yang Tuan Haji sampaikan tu lah, insyaAllah. So untuk yang di luar sana yang macam sekarang ni dunia dah di hujung jari, cubalah tengok balik dan cuba pelajar apa itu saham. Google pun banyak kita boleh buat, cuma adab kita nak menerima ilmu, nak ambil ilmu, kita tak boleh just dengar video saja, just dengar sekian-sekian saja, buku saja pun tidak cukup selagi kita tak jumpa dia punya mentor. Maksud dia orang yang memberikan ilmu, orang yang create satu benda yang memberi manfaat kita. So tak guna ni kalau kita baca buku saja, ambil buku saja kita terus apply, sebab benda tu risiko dia untuk jadi sesat ataupun tersilap tu sangat besar. Dan yang paling tepat adalah berjumpa, bergurulah di hadapan orang yang betul-betul memberi ataupun create ilmu tu untuk kemaslahatan kita lah. So itulah yang saya nasihatkan, yang mana baru kenal saham tu apa, nak tahu apa itu saham, adakah saham ni haram ke halal ke apa semua, benda first kali labur saham punya seminar wajib datang untuk permulaan kita bidang saham, insyaAllah.